Wali Kota Metro terima kunjungan silaturahmi Kapolda Lampung di kediaman rumah dinas Wali Kota Metro, Rabu, tanggal 17 Maret 2021. Kedatangan orang nomor satu di Kepolisian Daerah Lampung di kediaman rumah dinas Wali Kota Metro diterima langsung oleh Wali Kota Metro Dr. Wahdi Sirajudin dan Ibu Hajah Selvia Naharani, serta turut didampingi oleh Wakil Wali Kota Dr. Andes Komaruzaman, beserta Ibu Hajah Asi Kusmina, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kota Metro. Dalam langkah kunjungan silaturahmi tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol Dr. Andes Hendro Sugiatno MM mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan wali kota akan selalu saling mendoakan kebaikan bersama. Kapolda akan mendukung semua kebijakan yang diinisiasi wali kota dan akan saya serahkan kepada Kapolres. Dalam hal ini kita akan siap mendukung pemerintah. Sementara itu, Wali Kota Metro Dr. Wahdi menyambut baik atas kunjungan silaturahmi Kapolda Lampung di kediaman rumah dinas untuk saling mendukung, bersinergi, dan bekerja sama. Wahdi menekankan dalam apapun tetap harus mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Perlu diketahui, saat ini status zona kuning artinya kita harus ditingkatkan kedisiplinan dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Kota Metro. Apa? Yang untuk silaturahmi. Dalam rangka ke sini silaturahmi dengan Pak Wali. Iya. Yang pertama karena manusia harus silaturahmi, saling mendoakan. Semoga saya sukses, Pak Wali juga sukses. Amin. Yang ketiga, saya akan mendukung semua kebijakan-kebijakan yang digagas atau diinisiasi oleh Pak Wali. Saya sudah sampaikan kepada kapolres saya. Semua harus membantu apa yang menjadi kebijakan beliau. Itu. Zona apa kita Pak sekarang? Kuning. Kuning. Kita sudah kuning, tetap saya minta masker dan masker. Karena bagaimanapun juga ya dari sini. Ya, ya. Pak, cukup ya. Terkait bicara penanganan COVID ini nanti siapa Pak? Sudah ada, ya. Kebetulan, kebetulan kita mau bahas ini. Ya? Oh, mau dibahas. Iya. Dari Kota Metro, Dedi Hendriadi, Haluan Indonesia melaporkan.